Raja Copet. Itu siapa tuh? Oh dia aja. Ayo. Ayo berangkat ayo. 9135 semua ya. Nanti kita ngecamp dulu di sana lihat kondisi. Relasiku mana? Udah datang dah. Mau tunggu mereka dulu, ngepick atau gimana? Tunggu mereka dulu ya. Tunggu aja. Kan? Ada suara mereka enggak tadi? Nyuruh apa gitu? Enggak ada. Ini ada suara motor ini. Kalau ada langsung tembakin aja. Ini siaga. Medan perang soalnya. Kalau ada yang lewat bukan badut, tembak. Siaga. Siap. Rumah kosan ada orang enggak ada? Di sebelah mana? Ada. Grove Street di sebelah situ. Ada geng hijau, Tembak kah itu? Geng hijau. Geng hijau di situ. Masuk situ. Geng hijau masuk situ. Oh, tuh. Tembak. Lari. Masuk ya. Met, mana? 55. Kenapa? Tolong bilangin dong sama mereka yang badut-badut juga. Kita maju ke 1 berapa tadi? 135 udah aman. Kita maju ke 133. 9133. Kita maju ke 9133 gimana? Kita maju ke 9133. Clear kah? Clear situ. Aman. Kuasai. 9133. Aku dua lagi. Kepung. Aku beli dua aja tiga lah. Kepung. Iya lah terbelah di barat terpal. Halo. Iya, gimana? Ini kan radio saya mati nih, jadi perintah nih lewat si Mehmet ya. Oke. Tempat ini udah aman, kita udah kuasai juga, udah lihat juga. Tadi udah kabur kayaknya geng hijau. Gimana kita masuk ke 9087 langsung ke tempat intinya. Oke. Kita banyak kok. Kita banyak. Yang lainnya kumpul dulu. Kita langsung gas. Radio saya mati. Kita langsung gas ke sini aja lah. Langsung ke tempatnya aja. Di crafting senjata. Langsung serbu 8 orang masuk. Oke, siap. Langsung nyebrang nih. Lewat sini. Jonai juga gede juga, Cuk. Siap, maju. Aku udah ngecek itu di dekat warung atau enggak. Gimana, Bang? Yang lain mana? Yang lain mana? Lagi satu tembakan di pom. Ada suara tembakan. Oke, aku coba aja. Si siapa nih yang kurang nih? Itu. Satu-satu ya, bilang kantongnya. Kantong berapa? 55. Oke, lagi. Gimana kita pindah ke crafting? Yang bertahan di sini. Ya, tunggu sebentar, beginiin perban dulu. Nomor berapa tadi? 43. Bang, ada perban gak? Siapa yang tadi pakai itu si itu. Ketuamu bawa perban tadi banyak. Kain. Radio gak masuk? Udah, tapi tetap gak masuk. Atap dulu, kita ngomongin dulu biar enggak gegabah nih, kita nyerang aja. Harusnya gini, mereka sudah tembak. Kita kepung gimana? Boleh. Om, mending ada yang dari depan, ada yang dari belakang itu. Benar-benar. Dari sungai kan? Iya. Aku roamingin aja dulu gimana, Om? Jangan sendiri. Iya, aku bawa anu atau enggak sama orang, Om? Ada yang ikut roaming sama dia? Roaming. Siapa yang mau roaming? Siapa yang berani? Aku. Ayo. Nur, roaming dong. Nur, berani Nur? Berapa, ayo. Ikut itu yang itu, yang badut ayo. Ungu. Kasih kabar ya, saya enggak bisa dengar radio nih. Oke. Berarti kita sementara tunggu dulu di sini ya. Komunikasi ya, yang berangkat roaming. Kalau kita mau nyerang senjata, itu ada yang di dekat sungai itu. Itu ada gang, jalanan. Itu gini aja. Geng saya ini nanti lewat belakang, itu bisa dipanjat kok itu. Iya. Nanti selama pas kita naik, soalnya geng saya ini kan senjatanya terbatas nih. Kalian masih ada amunisi banyak kan? Nah. Iya. Coba pancing dari depan perang mereka, mereka fokus ke kalian, kita ambil dari belakang yang komodo.
kami ini ya, merasnya dari 9106 ya. 9106 ya. Boleh, boleh. Iya, iya. Bisa, bisa. Ada semak. Di situ ada semak. Nanti kami tembak dari semak. Coba tadi tanya kabar dulu sebelum kita nyerang sana. Halo, roaming. Kalau mereka nggak jawab, berarti kita memang harus ke sana. Anda berang di 9108. Oke. Di seberang ini ya, crafting gua. Oke, oh, kamera. Kapal merah. Ayo, ayo. Ayo, lagi apa ya? Berangkat, berangkat. Komodo, sini dulu. Biar kita nggak ini. Ayo, mau oke, nyerang, kita kan naik mobil yang mana? Apa ngambil dari warga lokal? Pokoknya di belakang itu, kita nggak bisa langsung manjat, harus naik mobil dulu. Naik ke atas mobil, baru manjat. Jadi berarti kita harus pakai mobil. 9104 itu langsung mepet buat di tembok buat manjat ya? Iya, iya, iya. Ya, panjat langsung dah. Oke, siap, oke. Langsung berangkat ah. Yuk, gas. Situ Sinur di depan mati dong. Eh, down dong. Sinur tuh. Kayaknya kapak merah kehabisan senjata deh. Gini. Yang si Udin udah benar tenggorokannya. Lo. Oke, oke. Kita masuk ke tempat proses. Langsung bertiga. Kita masuk ke tempat proses, ayo. Ayo. Di mana semuanya? Di atas, dengar suara kita. Itu badut sana. Badut depan. Aman berarti aman. Ayo. Gas. Ayo, gas maju, gas. Ini orang bajingan. Oh ya, ada cara bahan ya Pak ya? Gak kuat. Ya, silakan ya Pak. Ada keluhan apa lagi Pak? Aduh. Ini Bapak jahit kah ini apa gimana? Dia baru saya perban aja. Soalnya kan pelurunya peluru kecil Pak. Di nanti bisa sendiri Pak lagi. Jadi Bapak jangan banyak gerak dulu Pak ya. Saya pikir tadi saya udah lewat Pak. Aduh, nggak aman Pak. Aduh, syukurlah. Ada keluhan tambahan Pak? Itu aja sih, cuma di luka yang tadi aja ini terben. Itu aja masih rada perih aja Pak. Perih dikit Pak ya? Iya, perih dikit aja Pak. Kuat ini siapa? Komodo. Iya. Komodo siapa? Komodo. Saya nih. Kenapa? Sini mau ngobrol bentar. Jadi kau mau ambil crafting satu apa crafting dua? Gimana? Kau kan aku awalnya crafting dua. Terus kan kita lihat sini. Ya. Kau mau ambil crafting tiga nggak ada yang ngambil ya? Itu udah ada si ujang namanya, kelompok ujang. Oh gitu. Saya ngambil. Talu. Bisa bicara sama ini dulu sebentar. Oke. Matt gimana Matt? Akhirnya Matt. Matt mau ngapain Matt? Gimana ya? Enaknya yang mana? Sama-sama penting ya itu. Enggak, kalau tapi yang di satu yang terlewat di pikiranku itu sebenarnya ini enggak sih? Lintingan enggak sih? Iya. Mari jual mumpung nanti kalau misalnya kita mau penjualannya lumayan. Iya. Nanti kan tetap aliansi. Kita gantian kan stok senjata, kita stok itu. Iya. Lagian kita kan kuasain bahan baku juga. Iya. Ya wes kita ambil ini. Kita ambil ini aja. Apa? Ganja. Iya. Oke okay, oke. Okay. Halo, badut. Aduh. Ya. Oke. Okay. Kita ngambil crafting satu ya, marijuana. Oke. Okay. Siap. Siap. Kalian ambil lah ini, aduh, yang senjata. Kita ngambil persenjataan ya. Iya, oke. Siap. Kapak merah itu. Oh, kapak merah. Bantu jagain Chandra yang belakang. Halo. Yo. Oh, ini yang namanya kapak merah. Saya bukan Pak, saya Pak. Ada kecoa, Pak. Loncat dulu. Saya enggak ada apa-apa, Pak ini. Enggak bohong kau ya. Wah, periksa. Saya enggak ngikut apa-apa, Pak. Periksa makanan tadi. Alasan masuk-masuk medan perang we ya. Ada yang pesan makan Pak? Ini pistol nih buat apa nih SNS nih? SNS mana tuh Pak? Saya nggak ada SNS Pak. Bohong kamu.
Astaga, eh sini lu Pak, jangan mencoba kabur ya, Pak ya. Kalau siapa yang mau kabur, Pak? Saya deket mobil lo tadi. Kalau saya mau kabur, kabur, Pak. Oke, Pak, dengar, Pak. Ya, bagaimana, Pak? Sekarang ini mungkin nanti Bapak akan kami lepaskan, tapi ingat jangan ya. Beritahu siapa-siapa, Pak. Ngapain saya beritahu kan Bapak saya aja enggak sampai siapa. Ada informasi dari mulut Bapak yang tersebar. Kita cari, Bapak. Ini memang Bapak siapa? Bapak enggak perlu tahu nama saya. Oke. Ingat aja ya, Pak ya. Kalau ada informasi yang bocor soal kelompok kami, ya. Kelompok Komodo. Iya. Bapak kan sudah lihat muka kami. Ini buat apa saya lihat tapi enggak kenal siapa namanya, Pak? Saya ingat ya, Pak ya. Pokoknya Bapak ya di sini yang jadi saksi soalnya. Iya, iya, Pak. Kami akan lepaskan, tapi ingat kalau sampai ya. Ada informasi dari mulut Bapak yang tersebar, kita cari ya. Bapak. Iya, siapa? Ini yang topi koboi ini mau kulepaskan nih. Lepasin aja ini. Topi koboi. Ya kamu ke topi koboi sana. Cabut. Pergi, cabut. Ya. Eh. Jangan pernah kembali. Biarin. Om, sini Om, aku mau bagi-bagi kamera, Om. Merayakan kita, Om. Waduh. Terima kasih. Boleh tuh, Bang. Oke, masuk. Masuk ya, nanti hubungin sini aja. Oke. Oke, makasih banyak ya. Oke, thank you. Oke, thank you. Hari ini kita menang, tapi nggak tahu minggu depan bisa tahan apa enggak. Yang jelas, kita sudah punya satu kandidat yang untuk ahli dalam bidang ini ya, percraftingan, si Mehmet. Jadi kita fokus untuk naikin dia aja. Stok banyak magazin, terus narkotika kita mau jual siapa? Ayo kita jaga tempat kita ya. Ayo.